Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi. Tak akan mungkin engkau mampu berbagi kalau hati tak besar kau miliki. Karena itu menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan dan kita hayati. Bagaimana kebesaran hati ditumbuh kembangkan untuk kita bisa berbagi bagi sesama di kehidupan. Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi, karena berbagi adalah satu nilai yang tinggi yang hanya mungkin diwujudkan kalau kita punya hati yang besar dalam keseharian. Hati yang besar adalah hati yang ditumbuh kembangkan oleh kesadaran akan kebenaran. Hati yang besar hanya mungkin terbentuk dalam sebuah wawasan kemanusiaan yang terus berproses dalam kehidupan. Kebesaran hati adalah sebuah kesadaran makhluk ciptaan yang menyadari diri sebagai orang yang terbatas dalam ruang dan waktu, penuh juga dengan kekurangan, kesalahan, sehingga ia punya hati yang besar untuk menerima yang lainnya, berbagi di kehidupan. Dunia bukan hanya milikmu, juga bukan hanya milikku. Dunia milik kita bersama. Sehari-hari kita berjalan terlalu banyak yang bukan kita punya. Kita hirup udara yang tak pernah kita beli. Kita nikmati matahari yang tak pernah mampu untuk kita lunasi. Kita jalani hari-hari, desah napas udara yang kita hirup tak pernah kita bayar. Besarkan hatimu dan sadarlah diri. Terlalu banyak yang justru penting dan utama dalam hidup ini kita terima dengan cuma-cuma. Mengapa tak berbagi? Bukankah itu sebuah kegilaan yang luar biasa? Berbagilah, karena apapun yang kita miliki dari sebuah perjuangan sangat tak berbanding dengan yang kita terima tiap hari tanpa harus membayarnya. Temukan kebesaran hati dan selamat berbagi. Semoga kita berani. Bersama saya, Bigman Sirait.